Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di perbatasan antara Kampung Cilenga dengan Rawa Bancong. Di sini ada area yang cukup bagus. Di belakang saya adalah pemandangan dinding Ari, Gunung Galunggung. Dulu tahun 1982 di sebelah sana, Gunung Galunggung meletus sehingga terbentuk kawah yang begitu diameternya luas. Dan saat ini ketika kami liburan Idul Fitri 1444 Hijriah, kami menyempatkan untuk berfoto bersama, kemudian melihat pemandangan yang begitu indah. Di sana ada dinding Ari, orang menamakannya dinding Ari. Kemudian ada kabut yang mulai masuk atau yang mulai ke atas. Dan ini juga ada sawah-sawah yang baru ditanam. Ini sungguh pemandangan yang indah ketika memasuki kampung Rawa Bancong, Desa Ligawangi, Kecamatan Nawisari, Kabupaten Tasikmalaya. Desa, kebetulan saya ditemani oleh mantan kabopo yang sekarang menjadi istri setia, sudah menjadi solehah di perjalanan. Di pagi ini sekitar pukul 7 kami berdua jalan-jalan ke Kampung Cilenga setelah membeli surabi khas Pak Hoer atau Kang Nunung. Kami berdua mencoba untuk menikmati suasana di Rawa Bancong dengan latar belakang dengan pemandangan view yang cukup indah pada dinding Ari Gunung Galunggung. Yang rindu pada Rawa, sono pada Rawa, ditunggu di Rawa yang penuh pesona. Sini Rawa. Bagi yang belum sempat menikmati sejuknya suasana Rawa, silahkan datang ke Rawa yang terdiri dari dua desa, Rawa Linggawangi dan Rawa Linggabuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.